Nah, ini nih gue kan lihat set. Tapi gue ada beberapa notes deh, coba. Sofa sih gue udah oke ya. Ini kan bentuknya juga udah baru, warnanya juga oke. Tapi coba lihat ini yang sekarang adalah gordennya deh. Ini gorden, kalau gue perhatiin warna itu sama persis dengan yang kita pakai sekarang. Itu kan jadinya nggak oke. Terus yang paling concern gue itu di dapur. Dapur ini kan kita pakai desainnya tuh ada tegel kunci kan. Nah, tegel kunci itu udah kita pakai 2 tahun lalu. Dan motifnya sama lagi. Dapur itu kalau gue sih ganti desain aja deh. Karena kan gini, kenapa kita bikin set baru juga? Kan supaya nanti orang itu begitu nonton, kerasa gitu loh, semuanya baru gitu. Dari kontennya, dari visualnya, segala macam. Jadi gue pengennya begitu nanti orang lihat, wah iya nih, tesnya baru gitu loh. Jadi tolong direvisi lagi ini ya. Siap, Kang. Nah, terus ngomong-ngomong soal bongkaran, kan kita bakal bongkaran nih untuk bikin set baru. Kalau gue sih kan kalau perhitungan kita kurang lebih kita ngerjainnya seminggu. Karena si studionya juga gak bisa dipakai, jadi kayaknya kita break aja dulu deh. Kayaknya bisa libur. Ya. Libur? Iya, sekalian gue juga mau cuti. Iya, libur sih libur, cuman ini diberesin dulu. Jadi lu liburan tenang. Itu bener nih. Pokoknya sebelum nanti kita bongkaran, semua kerjaan-kerjaan ini sama prepare-preparenya udah beneran beres. Jadi begitu lu libur pun juga gak ada yang ketinggalan. Bener ya? Siap. Terus coba, kayaknya nih si pintu tuh bisa dirubah lagi deh. Siapa? Cut banget, pergi kemana? Aku lagi cari tiket. Ikut dong, Fir. Boleh, boleh. Kak. Kenapa lu, Cok? Bete gitu. Aku belum dapet bintang tamu, gue ntar malu. Yaudah, tenang. Abis ini gue bantuin. Barusan gue abis liat video, asik banget, Cok. Buat mungkin bisa jadi bintang tamu kita buat live. Video apaan? Nih, gue dengerin. Tapi tamu buat nanti malam belum ada. Ini asik banget, Cha, buat goyang. Kalau buat live kita, ya nggak sih? Asik, kan? Seru banget kalau misalnya dia bisa datang, terus dia masih kenal sama Suli. Kita joget. Asik, kan, Cha? Enak, sih. Kayak gini, kan? Lu seberapa kakang gue? Oh, asik, kan? Gini, gini. Gue tau lagu ini, Kak. Asik, kan, Cha? Jangan goyang, Cak. Duduk, Cak. Cak. Joget terus, ya. Cak. Lawan kerja lu joget, ya. Cakep. Enggak, lagi riset. Joget-joget. Enggak, tadi Nela Karisma, Kang. Cik tuh heran ya, kenapa sih Cik tuh dianggap jadi tukang joget terus? Padahal Cik tuh nggak ada niat kayak gitu. Cuman kalau misalkan ada suara kendang dan suara dangdut, emang langsung refleks joget aja. Itu kan manusiawi, ya kan? Fitan. Kak. Kak. Ini aku mau nanya. Nanya apaan? Tanya saran buat set baru jadi talk show gimana nih? Bagus nggak? Lu nggak lihat nih gue lagi ngapain? Ini lihat dulu. Anjir. Aku udah ditungguin Kang Demon, Kak. Ya udahlah nanya aja. Ih, kenapa kamu nggak mau ngasih saran ya? Udah. Ih, nyebelin banget, Dak. Kang. Hah? Lihat Kak Ajas nggak? Enggak, orang baru datang. Ih, Kang, aku mau nanya dong. Kasih saran dong buat set barunya ini talk show. Aku nggak ngerti lagi. Ini gimana warnanya gitu, gordengnya? Apa dibikin sama aja ya warnanya ya? Jadi semuanya tuh putih, sofanya putih, jendelanya putih. Terus nanti si kes-kesnya atau bintang tamu tuh dikasihnya warna hitam semua. Bajunya hitam, wardrobe-nya hitam, pokoknya hitam-hitam. Jadi kayak kutu di tepung beras, tau nggak? Hmm.
izin cuti dulu. Pengen liburan saya. Halo, Lang. Ini gua lagi baca skrip nih. Ini lucunya sebelah mana izin, nih? Ya? Coba lu revisi dulu deh. Nah, kalau revisi kasih gua lagi. Ya. Oke, thank you. Kang, pegel-pegel kayaknya tuh kayaknya. Iya. Saya pijitin nih. Wah, lu udah mau ya? Enggak, cuma saya mah totalitas aja pekerjaan. Siap. Yang beres mau pijitin ya? Ini. Bener nih. Tangan lu dingin banget, kebetulan kok ya? Pak Sandi. Begitu dipijat tuh aura-aura positif. Mau apa sih? Ini, Kang. Tanda tangan. Tuh kan? Kalau udah tanda tangan mah yakin lah. Apa lu cuti nih? Lebih muda. 2 detik. Apa cutinya? Sekalian. Nah, lu cuti juga? Iya. Lu cuti. Si Demo juga cuti. Terus yang jaga kantor siapa? Security. Stand by maksud gua. Nah, sini. Ini nih. Dodi Haryanto. Dia? Iya. Standby. Standby saya selalu siap. Standby enak sih. Jadi gimana nih persiapan New Ini Talk Show-nya? Oke mbak, dari set sih tadi Lukman lagi ngejar revisinya Pak Edo. Mungkin nanti agak malam ya bisa di preview lagi sama mbak. Terus? Ya kalau talent kan masih kita list ya mbak ya. Segera sih nanti akan kita update lagi untuk nama-nama talent yang baru. Sama ini mbak, ini berhubung pembangunan setnya ini memakan waktu kurang lebih seminggu. Jadi anak-anak PA sama kreatif ini mau pada cuti mbak. Pada cuti? Semua cuti? Iya. Yeah. Ya cuti juga mbak. Nggak ada yang standby? Serahat mbak. Ujo nanti standby. Oh. Kan. Ujo bilang bisa handle semuanya nanti mbak. Oh. Program lain dia pegang mbak. Teamwork. Okay. Aman Jo? Aman dong? Iya sih. Masih gitu. Nah, jadi gini, gue tadi udah ngobrol sama Pak Edo. Jadi selama ITS tuh kita bongkaran set, ITS-nya tetap live. Waduh. Tapi live-nya dari rumah beneran. Jadi ntar lo cari rumah beneran ya. Masih lupa dipakai, Pak. Gak tahu, cari aja. Jadi cutinya ditunda dulu, liburannya gak jadi dulu, oke? Okay? Jadi kita tuh semua kerja lagi? Iya, semua jadi kerja. Cuti. Gak ada, gak ada yang cuti, tetap live. Masih ada tiket, Mbak. Rifan, reschedule. Waduh, ini gua. Kenapa lu seneng banget ya? Ya seneng aja kerja bareng. Emang gak seneng kerja bareng? Seneng kan? Pak Yon, Pak Bonik, teman-teman kreatif, teman-teman PA yang cuti. Mohon maaf, kayaknya kita akan kerja bareng lagi deh. Soalnya kan cutinya gak jadi. Jadi ketahuan kan siapa sebenarnya yang akan tertawa terakhir? Nah, ini dulu, testin dulu. Bentar atuh, Pak. Ntar ya. Pokoknya itu.